Yo, what's up guys, Pers Nikita Diman baik lagi. Dan hari ini kita akan bermain Dynasty Warrior. Dynasty Warrior Unleash. Oke. Di sini teksnya kita bakal baca. Kita hampir tiba di gerbang pulau, namun bala batuan Dongso semakin bertambah. Masyarakat Luo yang akan semakin menderita jika kita terlalu lama menghabiskan waktu di medan pertempuran ini. Kita harus bergerak cepat. Aku akan mengurus barisan belakang dengan Zhang Fei, saudara Liu. Majulah dengan pasukan utama. Jangan khawatir, saudara Liu. Kita akan menghalau bala bantuan musuh. Gua Liu dan Zhang Fei, berhati-hatilah sekarang prajurit. Ikuti aku. Oke, kita pakai siapa nih? Kita dapat LS lagi, Gua Ningping. Sepertinya sekarang waktu yang tepat untuk serangan besar oleh panglima klan. Ya, kita kerahkan pasukan juga menerobos jalur dan cepat menuju gerbang pulau demi klan kita. Maju ke depan. Oke. Oke, sudah dilengsankan. Kalau batu musuh dijikat saatnya membantu saudara Liu. Ini benar-benar khasnya ini ya, Dynasty Warrior. Bisa saudara Liu, serahkan ini padaku. Ini kita coba manggil gua Liu, oke? Oh iya. Ini benar-benar kayak Dynasty Warrior loh ya. Wes, keren. Oke, kita lewat sini. Coba gua di depan mata kita. Aduh, apa tadi? Lubu. Prajurit ini adalah anak-anak Dongso, Lubu. Mereka berkata, ialah prajurit terkuat di Kaisaran. Jadi kita harus mengalahkan Lubu sebelum kita masuk ke Luoyang. Oke. Kalian orang-orang hina pasti punya. Aduh, apa tadi? Dongso, pakai musuh. Suara efek musuh loh. Wih. Oke, apakah ini cutscene selanjutnya? Oh iya benar, ini cutscene. Si Guan Yiping, Guan Yu. Awas. Oh, sudah. Terus pakai bahasa Jepang. Menyedihkan katanya. Zhao Yun. Jadi kita pakai ini nih untuk main, untuk pertama main karakter. Semua ini terjadi. Kau telah memprediksi kejatuhan istana kerajaan Han, tapi untuk membawa perdamaian ke masa kacauan ini, kau telah memutuskan untuk bergabung dengan tentara yang mulia Liu Bei yang baik hati. Liu Bei sekarang telah menjawab panggilan yang mulia Yun Shao, yang membuat klan 18 panglima besar untuk menggulingkan pemimpin kejam Dongzhuo. Pilih perwira pertama dan bertarung dalam pertempuran pertamamu atas nama klan. Oke, kata kita disuruh pilih klan. Ini Zhao Yun. Ini Diao Chan. Shou Tai. Su Xiu ya. Dakyo. Oke, kita mendingan main sebagai Zhao Yun. Masukkan nampangkan. Bentar, ini kan bisa sambung ya. Sambung dengan Google. Tunggu bentar. Oke.
Demon mulai game. Alpaga sudah digerakkan ya. Azorta mulai game. Oke. Perwira pun. Oke, kalau kita login kita dapat hadiahnya. Ini di login. Oh, sign in nih. Selamat datang di dunia Dynasty Warriors. Ini cuma 100 poin perak bagi hadiah. Oke. Sekarang itu di klik di layar. Kampanye, campaign. Nah, iklan dan ulas panggilan besar secara maju ke arah gerbang pulau. Ayo kita jawab panggilan dari komandan iklan. Dan di iklan. Oke, persekutuan. Set, ininya energinya ini bakpao ya. Aduh. Kocak. Oke, kita tunggu. Kau seharusnya bangga berada di pihak kita dalam pertempuran ini, Insol. Misi kita adalah mengalahkan Dongzhuo dan menyelamatkan Kaisariat bagi Luoyang. Oke. Untuk meraih Luoyang, kita harus merebut gerbang Hulao terlebih dulu, tetapi sebelum melakukannya kita juga harus merebut gerbang Shishu. Lebih kejap Dongzhuo menyandera Kaisar rakyat Luoyang menderita di bawah pemerintahan. Kita harus masuk ke pemerintahan ini. Kami bersamamu, saudaraku. Kami akan membantu bom kembali ke pemulihan dinasti Han. Benar, tunjukkan kekuatan kita pada dunia. Oke. Very cutscenes. Ima, steno yakara totaku ga kanshitsu no mi o midashiteiru. Oke. Zokushin utsubeshi. Mina, kono watashi to tomo ni totaku o taosu no da. Oke, dia mereka semua hormat. Waktu ya untuk maju ke pertempuran nyata. Prajurit tidak akan boleh melatih kita. Tidak mungkin persekutuan lemah ini menembus tanah maju. Bentar, kalahkan persekutuan setiap orang maju. Bagaimana yang kalahkan musuh tersebut? Ini kalian. Selama kita harus melatih gerbang sisu. By the way, ini harus. Maaf ya guys, kalau agak nge-lag, emang dari game ini udah nge-lag, bukan karena dari mobile-nya ya. Kapten telah muncul. Serahkan kapten. Ilustrasi lapisan. Cukup timbulkan kerusakan pada musuh untuk menggunakan perisai robot tanah mereka. Oke. Terus. Oke. Kalian prajurit lemah tidak akan bisa mengalahkanku karena aku ini mempunyai jiwa heroik. Dengan rewetan jiwa heroik. Waduh, pak. Santai pak. Oke. Iyalah, semangat juang bukan terlalu kuat. Bagus, ayo pertahankan dan terus serang. Sip. Lisu. Waduh. Maju lah seorang. Maksudnya gue tidak memiliki ruang. Oke. Kondo. Kalian musuh belum aktif ya di sini. Kalian 100% dikalahkan. What the? Kalau itu bar yang di live bar saya itu adalah bar musuh ya namanya. Ini pakai musuh, gerakan musuh saya. Prajurit terus, mana si Lisu ni? Oke, dia udah dikalahin. Menang.
Oke, bagus.